Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di Bang Ojek TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya sakit segera di sebuah guys. Nah, kali ini saya akan review sebuah kipas angin mini USB dengan harga 20.000-an. Saya beli di marketplace. Dan menurut saya kipas ini cocok sekali buat kalian untuk yang sedang bermain PC ya, guys ya. Nah, mari kita saksikan untuk video unboxing selanjutnya, guys. Nah, oke guys, ini dia untuk kipasnya. Disclaimer dulu guys, ini saya beli dengan uang saya pribadi dan tidak disponsori oleh produk tersebut, dan ini akan saya share dengan pengalaman saya pribadi ya guys ya. Nah, kita lihat untuk packagingnya guys. Di depan ada mereknya Yoshinogawa kipas angin USB, dan ini adalah lambangnya dia guys ya. Nah, ini ada keterangan dari kipasnya, yaitu mood atau kipasnya tidak berisik, dan ini listriknya menggunakan colokan USB, dan ini bisa diputar 360 derajat. Modelnya YS918, yaitu ini kipas USB mini fan ya guys, dan ini berwarna hitam. Oke, dan untuk di samping sini ini terdapat keterangan USB mini fan, spesifikasinya YS918, ukuran produknya 149,8 × 96 × 146,5 mm guys. Nah, beratnya sendiri cukup ringan, yaitu 250 gram, dan ini daya listriknya 5 volt, dan muatannya 1,2 amp. Nah, fiturnya yaitu kelebihannya kipas ini di sini tertera, yaitu kipas tidak bersuara, kipas dapat diatur ke atas dan ke bawah, kabel tombol on off, kipas angin dapat kemudian menggunakan colokan kabel soket USB, dan dapat menggunakan USB adapter dengan daya 5 volt, dan terdapat beberapa pilihan warna. Nanti ada hitam, pink, sama biru ya guys ya. Menghasilkan angin sejuk, mudah digunakan di setiap saat. Nah, dapat digunakan sebagai kipas angin pendingin notebook ataupun PO ya guys. Nah, ini materi Indonesia, dan di sini sama bawahnya kosong ya guys ya, atasnya juga kosong. Nah, kita langsung buka aja guys. Nah, ini dia guys untuk kipasnya, dan kita lihat. Nah, kipasnya sudah saya buka, dan di sini terdapat mereknya yaitu Yoshinogawa, dan ini lambangnya dia Yoshinogawa, dan terlihat kokoh ya guys. Dan ini untuk bahannya besi ya guys, harapan awet untuk bahan besi tersebut. Dan di sini ya tadi dapat diputar 360 derajat, itu bisa muter ya guys. Dan di tampilan belakangnya terdapat tombol on off. Nah, ini ya guys ya, dapat tombol on off, dan ini menggunakan adapter kabel USB ya guys, bisa dicolokkan di USB guys. Nah, kita langsung aja coba untuk colokan ke listrik USB. Ini saya menggunakan ini ya guys. Nah, ini menggunakan casan colokan. Nah, ini ya guys, ini kita hidupkan. Nah, begini guys. Oke. Nah, dari keterangannya sendiri memang betul suaranya tidak berisik ya guys, kelihatan tidak berisik, tidak bersuara, cuma lihat putaran angin aja, dan anginnya pun juga lumayan kencang. Ini cocok untuk ketika kita bermain PC atau laptop. Nah, seperti ini ya guys ya, ini belakang juga seperti ini, kita angkat. Nah, ini seperti ini ya guys. Nah, oke guys, ini langsung aja kita menuju kesimpulannya guys. Nah, oke guys, dari kesimpulannya menurut saya dengan harga 20.000 dia berbahan besi dan suaranya tidak berisik. Ini sangat cocok deh guys buat kalian yang lagi mencari kipas angin mini USB. Ini bisa jadi rekomendasi kalian ya guys, apalagi banyak besi dan dia bisa tahan lama. Mudah-mudahan aja bisa tahan lama ya guys, dan akan saya share nanti ke
kalian untuk update-nya pasca bertahan berapa lama. Nah, dari saya segitu dulu guys. Nah, terima kasih untuk yang sudah support channel saya, terima kasih yang sudah subscribe dan sudah like. Semoga channel saya dapat berkembang dan bisa mereview berbagai barang-barang yang berguna buat kalian semua, dan semoga saya dapat mereview barang-barang yang berguna buat kalian semua ya guys ya, tentunya dengan harga yang murah-murah ya guys ya. Nah, itu dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.